Ya mungkin insya Allah akan kita laksanakan model ini di kelas masing-masing dengan harapan ini merupakan suatu program yang mungkin memang sedikit rumit, tapi ini akan menjadi program andalan yang akan menjadi dan membuat kita dan siswa kita juga akan lebih tertarik untuk belajar. Amin. Baik, ini sekilas tentang biografi saya. Kemudian apa tujuan daripada media yang akan kita yang akan saya sampaikan ini adalah untuk guru memanfaatkan bantuan afirmasi kemarin yang berbentuk tablet. Jadi sangat disayangkan kalau itu akan menjadi barang rosoka atau barang bangkai di lab. Kemudian untuk mengikuti era digital, seperti yang kita ketahui bahwa sekarang zamannya zaman digital, semua siswa sudah memegang yang namanya Android. Kemudian kita akan mampu merancang atau membuat e-learning di mana nanti semua guru akan diharapkan bisa membuat atau merancang e-learning yang di mana hanya sama seperti kemarin kita membuat blog. Kalau blog itu sistemnya online, kalau ini sistemnya offline. Kemudian kita akan memudahkan mereka absen harian secara tuntas tanpa manual, kemudian bisa langsung kita rekap nilai per hari dan kita langsung bisa merekap nilai tugas harian mereka hari tanpa kita gunakan kertas sama sekali. Nah, untuk siswa adalah bisa kita lihat untuk siswa untuk supaya bisa dia mengikuti zamannya digital sekarang. Jadi belajar zaman sekarang sangat berbeda jauh dengan belajar zaman dulu kala. Kemudian dengan adanya model digital itu siswa akan lebih menarik dan termotivasi untuk belajar kembali. Karena kalau kita pasti model ceramah, siswa akan bosan dan tidur di kelas. Kalau sistem ini siswa akan lebih memperhatikan apa yang disampaikan dan apa yang ada di dalam yang kita telah buat di dalam e-learning tersebut. Kemudian siswa lebih mudah mengukur diri sendiri. Jadi siswa setelah kita lakukan di kelas langsung dia tahu berapa nilainya, berapa hariannya, berapa setiap apakah dia pernah hadir atau enggak, langsung direkam di situ. Jadi dia langsung melihat secara harian tanpa bertanya lagi apakah nilainya rendah atau tinggi ya, karena dia akan langsung nampak rata-ratanya. Kemudian siswa lebih merasa transparan dan senang dengan gurunya karena nilainya tadi sudah tampil. Jadi kalau nilai sudah tampil dia setiap harinya, jadi tidak akan bertanya lagi apakah dia naik kelas atau tidak, apakah dia merasa sudah puas dengan nilai atau tidak, itu akan terlihat langsung dari hasil yang diperlihatkan. Kemudian ada beberapa yang digunakan e-learning sebenarnya yang sudah dibuat oleh beberapa perusahaan, yang yaitu model Learnify, Sigil, Skologi. Tapi semua e-learning ini tentu memiliki yang kelebihan dan kelemahannya. Ya, walaupun kelebihan dan kelemahannya kita nggak bahas, tapi yang paling penting adalah saya akan membuat sendiri model e-learning sendiri. Saya modifikasi daripada WordPress sehingga lebih memudahkan guru dalam membuat learning sendiri. Kalau yang ini ada titik kelemahannya, nanti siswa harus login dulu, harus punya akses, sehingga itu akan membuat ribet. Tapi yang saya buat ini, siswa langsung buka dan minta langsung dia belajar. Nah ini manfaatnya, kenapa menggunakan WordPress? Karena kalau sebenarnya Pak Ibu, mungkin kalau Bapak Ibu sudah kenal dengan alam digital, sudah tahu WordPress itu sangat familiar sekali. Karena dia berbasis offline dan online, bisa di offline kan dan bisa di online kan. Jadi sangat familiar bagi orang-orang yang sudah kenal dengan dunia digital. Kemudian mudah digunakan, kemudian gratis yang penting, ini karena dia softnya coding itu gratis, kita bisa gunakan sendiri. Kemudian siswa tidak perlu lagi akses yang sudah disampaikan tadi. Kalau yang learning yang tadi yang sudah dibuat orang itu, siswa harus akses dulu baru bisa masuk. Kalau ini tidak, langsung dia masuk ke learningnya. Nah, apa yang kita buat nanti? Yang pertama kita akan buat e-content atau isi daripada materi kita. Kemudian kita akan melihat absen. Kemudian kita akan melihat bagaimana siswa melakukan tes dan bagaimana kita membuat tugas. Nah, ini dia bentuk tampilan nanti. Bapak Ibu nanti tinggal buka yang saya bagikan filenya buat presenti. Ibu buka, kemudian Ibu tinggal seperti kita buat blog, tinggal buat urutan apa di halaman di laman, kemudian klik tambah, kemudian akan keluar materi yang Ibu buat. Tinggal Ibu masukkan aja materi apa yang ada di kelas tersebut. Kemudian kalau masalah isi materi, tinggal Ibu tambahkan di bagian postingan, kemudian klik tambah, kemudian Ibu bisa tambahkan postingan apa yang Ibu buat, langsung Ibu buat judul materinya atau EKD-nya boleh juga, langsung nanti dibuat materinya, boleh gambar, video atau sebagainya. Jadi seperti blog, cuma bedanya blog, kalau blog online, kalau ini offline, bisa kerja di rumah atau bekerja di mana saja tanpa perlu jaring internet. Nah, kemudian ini
fitur absen bisa bilang. Jadi siswa yang kita ambil seperti ini, ketika siswa pakai tablet atau pakai komputer boleh juga, terserah, yang penting bentuknya browser. Kemudian dia akses browsernya, ingat ini tanpa internet, murni hanya mengandalkan nanti router namanya, atau boleh juga pakai hotspot HP, tapi matikan internetnya. Nanti siswa langsung login. Di sini ada beberapa menu yang dipilih, ada menu jadwal, kalau dia mau lihat jadwal harinya, apa jadwalnya, kemudian dilihat apakah nama dia ada di kelas tersebut. Nah, di sini ada presensi atau absen. Jadi siswa tinggal klik presensi, absen, kemudian ada token. Tujuannya adalah jangan sampai siswa langsung absen tanpa kita beri token. Token ini akan diambil dari login guru nanti. Login guru nanti ada token, berikan token ke siswa, bisa masuk token, kemudian masukkan nomor identitasnya. Nomor identitas ini dibuat nanti, kita buat sendiri. Kepada siswa masing kita berikan nomor pribadi unik. Kalau sudah dia masukkan nomor, langsung tampil seperti ini. Nama dia langsung tampil semuanya. Kalau salah, dia klik kembali. Mungkin dia salah isi nomor identitasnya. Kalau benar, langsung dia pilih sini. Nanti pilih sini ada hadir, sakit, dan sebagainya. Langsung dikirim, langsung direkam di sini. Jadi dia langsung sah sini, si Wirdan. Langsung terbuat dia sakit misalkan. Kalau dia direkam sedemikian. Kemudian ada fitur, tadi saya bilang adalah fitur tes. Nah, kalau fitur tes, tinggal klik dia ikut tes, sama seperti tadi, isi token dulu supaya yang sembarangan dia ikut tes sebelum ada perintah dari guru. Kalau enggak, langsung dia ikut tes, tapi kalau ada token, dia akan tertunda. Kita bagikan token, kemudian isi nomor tadi, nomor identitas, kemudian kalau sudah pas identitasnya, langsung diikut tes. Langsung ikut tes seperti ujian-ujian biasa, tapi bedanya kalau ujian yang biasa itu ribet, pakai lain-lain hal, sehingga hanya bisa proper bisa menjalankannya. Kalau ini guru bisa melaksanakan dengan sederhana, karena soalnya dibuat seperti PowerPoint. Jadi dibuat seperti PowerPoint, tapi terekam dia. Nanti akan soal seperti ini, dia bilang langsung jawab, langsung dapat hasil di sini. Berapa hasilnya langsung terekam di komputer, di tablet dia sendiri.